Kulo nuwun uang-uang. Mesti do pengen kue enak iki kae to. Ya wis langsung wae. Tuku ciu sak botol e. Langsung wae ditonton video ini. Oke. Nikah ya pancen penak. Tapi sak durunge ngrasake penak. Rencang-rencang sedaya perlu ngerti apa wae sing eneng ning jerone acara nikahan utawa mantenan. Yo langsung wae rasa kacang, rasa kakean cangkeman. Seserahan sanggan. Lah, sanggan ini penting lho, Cak. Fungsinya ya sebagai sarana untuk meminta izin memelai wanita agar mau hidup dengan mempelai pria. Menunggui alias gelem dirabi. Balangan. Sorry. Yang bener balangan suruh. Nah, balangan suruh ini dimaknai sebagai dua orang yang saling melempar kasih sayang yang kini telah resmi menjadi pasangan hidup dan mati. Weleh-weleh, romantis aja dan tak tegas gimana. Yang dibalang ini suruh lho lur. Itu telek, aku mau balang telek yang ngantainya melayu. Lanjut nomor telu wijian karo midak tigan. Tigan kuwi ndok nek ora ngerti, tapi udah ndokmu ndoke pitik. Iki maknane ya juweru cah. Ya sebagai simbolisasi berakhirnya masa lajang dan akan mempunyai bibit yang baru dari kedua mempelai. Waduh, ngopo iki bibit baru? Nah, kula lajengaken saiki ya nomor 4 kuwi jenenge sinduran. Mete ora lur, kuwi kudu diangon kaya pediet. Tapi ana maknane. Yen sinduran kuwi wajare dinggone ibune nganten. Lah mengko digabunge dadi siji kaya ngono kuwi. Ning geret mengko bapakne. Dan tegesnya alias maknane ya menyatunya dua hati, tapi bukan cuma dua hati, juga dua keluarga, dua kehidupan juga. Ya waduh, nah semeta malah melu lebay terlalu. Lanjut meneh nomor 5 ya iku timbang pangkon. Timbang pangkon iki kedua mempelai pengantin bakal dipangku oleh bapak dari mempelai perempuan. Nah, posisine kuwi lur, sing cowok mengko posisine dipahane sing kiri. Nah, sing cewek lagi di kanan. Tegese utawa tujuane kuwi ya ora mbedak-mbedakke anake dhewe karo mantu. Nah, kuwi padha dhuwure. Tadi mantu ya dianggap anak dhewe. Bacot ke meneh nomor 6 nanem jero. Nah, setelah timbang pangkon mau, bapak mempelai wanita mendudukkan kedua mempelai. Mendudukkan di sini sama artinya dengan menanam alias nanem. Yo, maksudnya adalah menanam pasangan baru yang diharapkan akan menumbuhkan keluarga baru yang bahagia. Lanjut nomor 7, kacar kucur. Iki artinya yo kur simpel jane. Maknane yo wong lenang alias suami yang memberi nafkah kepada istri. Tapi saiki yo akeh wong lenang sing ora ngeki nafkah marang bojone.
yo mungkin goro-goro ora tau sinau hal-hal kaya ngene mau. Dadi kur waton nikah wae. Duwe anak lah uwe. Saiki wis nomor 8. Wah wis cedak gonceng penak-penak iki. Wes wes, kembali ke topik bae. Prosesi iki mencerminkan kemantapan hati, saru kerukunan kedua mempelai. Nomor 9, ngunjuk rujak degan. Sing tegese kebahagiaan itu harus dibagikan ke seluruh keluarga. Nek ngono kuwi kan ayam to yo. Nah, nomor 10 iki jenenge lapak besan ya. Utawa dilek pitik. Orang tua mempelai pria menengok anaknya yang telah resmi menjadi pengantin, menunggui istilahnya. Lah penutup kabeh rangkaian mau yo iki acara sungkeman sing ketok sakral tenan nyerminake anake sing ngucapake terima kasih marang wong tuane. Sing wis do nonton tekan mburi mesti tetakon. Lah ndi le marai penak, cuk. Lah mugi perlu nonton video marai penak. Marai penak yo rabi sik to lur-lur.